Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama Rahma Indriani dengan NIM 4101420191. Yang kedua ada Fitria Dewi Anggreni dengan NIM 4101420196. Dan yang ketiga ada Asmaul Husna dengan NIM 4101420199. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi di modul 5 kalkulus integral, yaitu luas daerah bidang datar. Yang pertama, perhatikan pada gambar berikut, yaitu gambar 5.1, yaitu interpretasi daerah yang dibatasi oleh kurva. Pada gambar 5.1 menunjukkan, yaitu sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva dari fungsi yang kontinu, yaitu x sama dengan fx untuk x antara a dan b. Untuk menentukan luas daerah tersebut, perlu diingat melalui definisi 3.1, yaitu terkait limit jumlah Riemann, sehingga diperoleh A sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N FTI kali delta IX sama dengan integral A sampai B FX DX. Yang kedua ada gambar 5.2, pendekatan luas daerah yang menggunakan limit jumlah Riemann digambarkan oleh gambar 5.2. Kemudian ada definisi 5.1, yaitu dipunyai daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi F dengan Fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua X, elemen A, B, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X. Jika A adalah luas daerah D, maka A integral A sampai B fx dx. Kemudian digambarkan oleh gambar 5.3, yaitu interpretasi dari definisi 5.1. Kemudian ada contoh yang pertama, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan akar x ditambah 2 dan sumbu x di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu jelas bahwa fungsi f kontinu pada selang AB dan fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x di selang 1,4. Kemudian tulis yaitu A luas daerah D. Kemudian diinterpretasikan geometrinya seperti gambar berikut. Sehingga diperoleh A yaitu integral 1 sampai 4 akar X plus 2 DX sama dengan integral 1 sampai 4 X pangkat setengah plus 2 DX. 2 X 3 pangkat 3 per 2 per 3 plus 2 X dari 1 sampai 4 sama dengan 2/3. Dengan cara yang berbeda akan diperoleh luas daerah A dengan menggunakan pendekatan jumlah limit jumlah Riemann menjadi luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan akar x plus 2 dan sumbu x di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 4 adalah 32/3 satuan luas. Kemudian contoh 2, hitunglah luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan 2 plus x min x kuadrat dan sumbu x di antara x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2. Berikut penyelesaiannya yaitu jelas bahwa fungsi f kontinu pada selang negatif 1 dan 2. Kemudian tulis A sama dengan luas daerah D yang digambarkan melalui interpretasi geometri melalui gambar 5.5. Sehingga diperoleh A sama dengan integral min 1 sampai 2, 2 plus X min X kuadrat DX sama dengan 2X plus setengah X kuadrat dikurangi 1/3 X pangkat 3 min 1 sampai 2 sama dengan 9/2. Dengan cara yang berbeda akan diperoleh luas daerah A dengan menggunakan pendekatan limit jumlah Riemann. J
Jadi, luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan 2 plus x min x kuadrat, dan sumbu x di antara x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 2 adalah 9 per 2 satuan luas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Dewi. Kepada Fitria Dewi, saya persilakan. Definisi 5.2. Dipunyai daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah grafik fungsi F dan G dengan Fx lebih besar sama dengan Gx untuk semua X elemen A, B, X, dan A dan X sama dengan B. Jika A adalah luas daerah D, maka A sama dengan integral dari Fx min Gx dx dari A sampai B. Berikut adalah interpretasi dari definisi 5.2 yang terdapat pada gambar 5.8. Contoh 3. Hitunglah luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi F dan G yang disajikan dengan Fx sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4 dan Gx sama dengan X min 4. Penyelesaian. Tulis A, jelas grafik F dan G berpotongan di titik 0, min 4 dan 4,0. Grafik fungsi F dan G kontinu pada selang 0,4 dan Fx lebih besar sama dengan Gx. Interpretasi geometrinya ada pada gambar 5.9. Sehingga diperoleh A sama dengan integral dari A sampai B, Fx min Gx dx, sama dengan integral dari 0 sampai 4, min X kuadrat plus 5X min 4, min X min 4 dx, sama dengan integral 0 sampai 4 dari min X kuadrat plus 6 dx, sama dengan min 1 per 3 X pangkat 3, min 3 X pangkat 2, dari 0 sampai 4 sama dengan 80 per 3. Dengan cara yang berbeda akan diperoleh luas daerah dengan menggunakan pendekatan limit jumlah Riemann. Jadi luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi F dan G yang disajikan dengan Fx sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4 dan Gx sama dengan X min 4 adalah 80 per 3 satuan luas. Contoh yang keempat, hitunglah luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi F dan G yang disajikan Fx sama dengan sin X dan Gx sama dengan min setengah. Penyelesaian, tulis A, luas daerah D. Interpretasi geometrinya ada di gambar 5.10. Dari gambar 5.10 diperoleh fakta sebagai berikut. A, Gx lebih besar sama dengan Fx pada 0, pi per 6. B, Fx lebih besar sama dengan Gx pada min pada pi per 6, 5 pi per 6. Yang C, Gx lebih besar sama dengan Fx pada 5 pi per 6, 2 pi. Next. Sehingga diperoleh A sama dengan integral dari A sampai B, Fx min Gx, Dx, sama dengan integral dari 0 sampai pi per 6, dari setengah min sin X, Dx, plus integral dari pi per 6 sampai 5 pi per 6, dari sin X min setengah Dx, sama dengan integral dari 5 pi per 6 sampai 2 pi, setengah min sin X, Dx. Dengan cara yang berbeda akan diperoleh luas daerah A dengan menggunakan pendekatan limit jumlah Riemann. Jadi luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi F dan G yang disajikan dengan Fx sama dengan sin X dan Gx sama dengan setengah adalah pi per 3 plus 2 akar 3 satuan luas. Teorema 5.3. Dipunyai D adalah daerah yang dibatasi oleh grafik F yang kontinu pada A, B
dan fx kurang dari 0 untuk semua x elemen a, b sumbu x, di mana x-nya itu sama dengan a dan x-nya juga sama dengan b. Jika a adalah luas daerah D, maka a sama dengan min integral dari a sampai b fx dx, di mana interpretasi dari teorema 5.3 ini ada di gambar 5.11. Buktinya, berdasarkan teorema 3.7 diperoleh bahwa a sama dengan integral dari a sampai b fx dx dipunyai fx kurang dari 0 untuk semua x elemen a, b. Jadi fx sama dengan min fx, sehingga diperoleh a sama dengan integral dari a sampai b fx dx sama dengan min integral dari a sampai b fx dx. Contoh 5, tentukan luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan 1 min x kuadrat dan sumbu x untuk x lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Strateginya, yang pertama, tentukan tanda fx pada x lebih besar sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 3. Dipunyai x lebih besar sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 3. Jelas, x lebih besar sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 9. Jika dan hanya jika, min x kuadrat kurang dari sama dengan min 1, lebih dari sama dengan min 9. Min x kuadrat lebih besar sama dengan min 9, kurang dari sama dengan min 1. Min x kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan min 8, kurang dari sama dengan 0. Fx lebih besar sama dengan min 8, kurang dari sama dengan 0. Diperoleh fakta fx kurang dari sama dengan 0. Penyelesaian, tulis A luas daerah D. A sama dengan min integral dari A sama dengan min integral dari A sampai B fx dx sama dengan min integral dari 1 sampai 3, 1 min x kuadrat dx sama dengan 1 per 3 x kuadrat min x dari 1 sampai 3 sama dengan 20 per 3. Jadi, luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan 1 min x kuadrat dan sumbu x untuk x lebih besar sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 3 adalah 20 per 3 satuan luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmaul. Baik, selanjutnya contoh 6, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh fx sama dengan x pangkat 3 untuk min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Strategi 1, tentukan tanda fx pada min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Dipunyai min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Jelas, min 1 kurang dari sama dengan x pangkat 3 kurang dari sama dengan 1 sama dengan min 1 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Diperoleh fakta fx kurang dari sama dengan 0 untuk min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 0 dan fx lebih besar sama dengan untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. 2. Gunakan definisi 5.1 dan teorema 5.3. Untuk penyelesaiannya, tulis A, luas daerah D. Jelas, A sama dengan min integral min 1 sampai 0 fx dx plus integral dari 0 sampai 1 fx dx sama dengan min integral dari min 1 sampai 0 x pangkat 3 dx plus integral 0 sampai 1 x pangkat 3 dx sama dengan min 1 per 4 x pangkat 4 dari min 1 sampai 0 plus 1 per 4 x pangkat 4 dari 0 sampai 1 sama dengan min 0 min 1 per 4 plus 1 per 4 min 0 sama dengan 1 per 2.
Jadi luas daerah D yang dibatasi oleh Fx sama dengan X pangkat 3 untuk min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 adalah 1 per 2 satuan luas. Definisi 5.4. Dipunyai daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi F dengan Fy lebih besar sama dengan 0 untuk semua Y elemen A, A, B, Y sama dengan A, Y sama dengan B, dan sumbu X. Jika A adalah luas daerah D, maka A sama dengan integral A sampai B, Fy, dy. Definisi 5.5. Dipunyai daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah grafik fungsi F dan G dengan Fy lebih besar dari sama dengan Y untuk semua Y elemen A, B, Y sama dengan A, dan Y sama dengan B. Jika A adalah luas daerah D, maka A sama dengan integral A sampai B, Fy min Gy dy. Gambar 5.12 menunjukkan interpretasi geometri definisi 5.5. Contoh 7. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan X, dan X sama dengan Y kuadrat min 2. Penyelesaian, tulis A, luas daerah D. Berdasarkan gambar 5.13, diperoleh bahwa Y sama dengan X, dan X sama dengan Y kuadrat min 2, berpotongan di titik min 1, min 1, dan 2,2. Jelas Y sama dengan X, dan X sama dengan Y kuadrat min 2, continue pada min 1,2. Buat partisi untuk selang min 1,2 pada sumbu Y. Gambar 5.13 menunjukkan interpretasi contoh 7. Sehingga diperoleh A sama dengan integral A sampai B, Fy, min Gy, dy. Sama dengan integral min 1 sampai 2, Y, min Y kuadrat, min 2, dy. Sama dengan integral min 1 sampai 2, min Y kuadrat, plus Y, plus 2, dy. Sama dengan min 1/3 Y pangkat 3, plus setengah Y kuadrat, plus 2Y dari 1 sampai 2, sama dengan 9/2. Jadi luas daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan X, dan X sama dengan Y kuadrat min 2 adalah 9/2 satuan luas. Tantangan 3. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 untuk min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Sertakan interpretasi geometrinya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan tanda Fx pada min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Maka min 5 kurang dari sama dengan X pangkat 3 min 1 kurang dari sama dengan 5. Min 5 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 5. Fx kurang dari sama dengan 5 untuk 0 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 5. Fx lebih besar sama dengan min 5 untuk 5 kurang dari Fx. Maaf, untuk 5 kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 5. Tulis A, luas daerah D. F sama dengan min integral min 5 sampai 0, X pangkat 3 min 1 dx, plus integral 0 sampai 5, X pangkat 3 min 1. F sama dengan 1 per 4, X pangkat 4 min x, dari min 5 sampai 0, plus min 1 per 4, X pangkat 4 min x, 0 sampai 5. F sama dengan min 1 per 4, min 5 pangkat 4, min 5, plus min 1 per 4, 5 pangkat 4, min 5. F sama dengan min 5 plus min 5. F sama dengan min 10 satuan luas. Dengan interpretasi geometri pada gambar tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok 11 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.